baru berapa tahun kita? Sekitar lebih 10 tahun. Aslinya dari mana? Manado. Manado. Kalau di sini om kerjanya, kita kerja sebagai apa? Nelayan. Nelayan. Satu minggu itu kira-kira berapa kali tuh? Kira-kira satu minggu atau biasa 3 kali. Nama saya? Iya. Mas Dianto. Mas Dianto? Iya. Umurnya kita? Umur 78. Ini mungkin yang saya mau tanyakan yang pasti. Maksudnya kayak persiapan yang dilakukan polisi untuk melaut. Kira-kira apa-apa saja yang biasa kalau kita gunakan sebelum datang melaut? Ini biasa perahu. Perahu. Alat-alatnya mancing. Kalau aktivitas memancing itu maksudnya bagusnya dia kalau kita hitungannya di bulan-bulan berapa mungkin sih? Oh kalau bulan begini sekarang ini mungkin belum hal karena apa? Ya, sekarang kan musim kencang, coba hari kurang ini turun ke laut. Bulan-bulan lapang, kecuali belum sembilan, bulan 10. Kalau normal bagus. Oh no. Kalau ini pak yang kalau apa? Kalau biasa kalau kita melaut, masalah yang kita ketemukan di laut kira-kira begitu, hambatannya begitu. Hambatannya biasa ombak saja, angin kencang. Dan kita kan mancing apa? Tidak seutuhnya itu bilang mancing. Kalau saya kan biasa cuma ikut kapal. Tapi kalau pemain di tengah laut kita ketemukan seperti angin kencang atau ombak yang besar begitu, kita tidak takut, maksudnya seperti jangan sampai kapalnya terbalik. Kalau tidak kan kita segala macam cara bagaimana, atau kita hindari dari ombak, cari pulau, menghindari ombak. Dia, tapi ada kita maksudnya begini, kalau pemainnya tenggelam ada kayak pelampung yang dipakai begitu mungkin. Ada persiapan memang sebelum turun. Kecuali saya rasa kalau untuk pelampung itu jarang ada itu kalau di kapal nelayan. Kalau mereka tanah kebiasaannya jergin, gabus saja begitu untuk jaga-jaga iya, saja itu. Iya jaga-jaga. Tapi selalu ada yang menggunakan pasti di bawah yang begitu. Iya ada persiapan. Antisipasi. Kalau atau biasa kan kita itu harus kontrol dulu. Apa keadaan kapal bagaimana menghadapi ombak. Coba kalau nelayan itu orang-orang baju itu tidak ada persiapan seperti bahan apa renang apa tidak ada dia hanya pakai gabus biasa saja itu jergen alat tradisional semua dia pakai. Persiapan di laut itu seperti ini, kemarin dulu kan ada yang tenggelam satu kapal. Iya. Kapal untuk penumpang. Iya. Kendari Wauni. Iya. Ya Pak, Kendari Manui, Sulawesi Tengah. Jadi tenggelam. Jadi bagaimana? Itulah keselamatan mereka itu, alat saja yang seadanya yang dalam kapal. Dirgen, gabus, mereka harus sampai dapat pertolongan. Tapi tidak ada ya korban? Tidak ada yang korban. Itu biasa terjadi seperti itu, apa-apa saja kira-kira maksudnya? Nah, penyebabnya? Penyebabnya. Kelebihan muatan. Kalau maksudnya kayak kita begini, kayak nelayan biasa, tidak dihitung kan maksudnya jumlah muatannya bisa sampai kelebihan begitu, tidak dibatasi? Kalau seperti kita nelayan, kan biasanya itu hanya es saja ya bawa. Alat penangkap ikan. Kalau perhitungan itu tuh, kalau kita mencari kan makin lama es itu kan makin kurang. Iya. Nah. Tapi om kita tidak pemainnya yang laut ini, selagi kita di tengah laut ini, pas ada yang terkena penyakit begitu, apakah memang sudah diantisipasi memang ada memang dibawakan obat? Pasti obat-obatan kita harus siap. Sudah disiapkan memang tidak banyak obat-obatan. Kalau penyakit misalnya kita seperti penyelam, iya,
karena tekanan air, iya, karena tekanan apa itu kita pulang. Wah, kita harus balik. Balik. Tidak boleh dia. Tidak bisa lama. Tidak bisa lama. Angkat dulu yang sakit. Tapi kalau umpamanya obat yang dibawa pada saat melaut itu, dia obat dari rumah sakit atau dari tradisional memang ada memang? Petik, ada. Kalau obat tradisional ada petik? Ada juga. Ada juga nih. Iya. Kira-kira lebih bagus menurutnya kita, dong, lebih bagus obat tradisional atau obat yang dari apotek yang tadi? Sebenarnya bisa juga sama-sama itu, karena apa? Kebanyakan kan kena di laut itu demam, ya, sakit kepala, nah itu mungkin bisa kena di laut. Nah, kalau kita perhitungan bahwa ini penyakitnya seperti malaria apa? Lari ke darat. Langsung lari ke darat tuh, ya, malaria nih. Iya. Jangan sampai nanti fatal. Fatal. Ya. Tapi pernah ada yang kejadian seperti itu? Jarang. Jarang nih? Iya. Karena kalau di laut itu kebanyakan itu yang kena arus itu ya kena gangguan-gangguan laut saja. Gangguan-gangguan laut itu seperti gimana? Seperti kena apa? Yang halus. Yang mistis-mistis begitu? Mistis begitu. Oh, banyak juga ya? Banyak. Juga begitu, banyak. Nah, seperti ada yang menyelam. Nah. Tiba-tiba naik, tidak sadar diri. Jadi kalau sudah begitu? Nah, kita usahakan di laut. Bagaimana kalau misalnya dia tetap tiada perubahan, pulang. Nah. Terus biasa om, kalau paling banyak kalau hasil tangkapannya itu, kalau ini kan hasil tangkapannya kan dijual juga pasti kan? Iya, dijual. Kira-kira kalau satu kali turun laut itu bisa sampai berapa hasil penjualannya kira-kira? Terserah dari jenis ikan. Tergantung jenis ikan. Ya. Kalau rata-rata kira-kira om, satu bulan itu bisa sampai berapa? Harga nominalnya? Nominalnya kan biasa tidak menentu toh. Iya. Biasa kita keluar, biasa berhasil, biasa tidak. Iya. Kalau lagi berhasilnya bisa sampai berapa? Kalau hasil penjualannya kira-kira? Itu biasanya kalau penjualannya sebelum istilah hitungan kotornya itu. Iya. Kira-kira sekitar 20-30 juta ada. 20-30 juta nih. Itu hitungan kotornya itu. Itu per bulan atau per satu kali turun? Satu kali turun. Kalau jadi kalau per bulan itu berapa kali turun? Biasa dua kali. Dua kali turun. Berarti bisa sampai 60 juta kalau hitungan satu bulan nih. Iya. Tapi itu juga dibagi lagi nanti. Bagi. Kira-kira. Itu kan misalnya 60 juta per bulan. Iya. Itu nanti ada potong kongkos, bahan bakar, iya, bisa dibeli es. Dia kalau satu kan per tim, dia kan satu kapal begitu. Iya, kan? Iya. Berapa orang kira-kira satu kapal begitu? Nah, paling sedikitnya itu dah satu kapal itu 10 orang. Paling sedikit 10 orang. Nah. Tapi kalau yang kita ikut kan berapa orang? Kalau saya ikut itu hari 14 orang. 14 orang. Jadi kalau per bulan dibagi juga bahan bakar, dibagi lagi dengan jumlah orang. Jumlah orang. Kira-kira jadi kalau 14 kita keluar itu, ya, karena dia kapal mesin, itu hitungan masing-masing. Jadi kalau dua mesin kapal itu, dia masuk dua bagian. Tambah satu kapal berarti tiga. Berarti kalau 14 itu dia bagi 17. Berapa ya? Gitu bagiannya 17. Tapi menurutnya kita dengan hasil pendapatannya per bulan itu bisa tidak mencukupi dengan biaya keseharian, biaya pendidikan anak mungkin? Ya, sebenarnya kalau mau dipikir tidak mencukupi ya. Tidak mencukupi nih. Karena biasa juga ada kita punya anu pribadi. Iya. Sambil kita ada juga itu misalnya itu hasil dari situ kan kita bagi rata. Iya. Nah, kalau kita juga ada juga memancing-mancing pribadi kita, oh, nah, itu masing-masing. Oh iya. Nah. Dari situ yang mencukup, yang bantu-bantu. Iya, bantu-bantu. Kalau kita ada anak, kita punya anak berapa orang? Kalau saya punya anak 5, 2 pulang. 5, 2 pulang. Baru anak 10 harinya.
anak yang sekarang sekolah? Yang bungsu kelas 4 SD, yang keduanya baru kelas 6. Kalau yang tua sudah ada. Sudah berkeluarga di sana. Kalau pendidikannya di sini rata-rata lulusan SMA atau sampai kuliah juga? Ada juga sampai kuliah, tapi jarang. Rata-rata di sini juga kurang juga itu SMA. Dari juga SMA masih kurang tingkat pendidikan di sini. Karena begini, ini di sini, ini bikin masalahnya. Biar banyak uang, sebenarnya biasa juga, biar mau sekolah kemana, sanggup orang tua. Cuma kebanyakan anak-anak tidak mampu, pengaruh luar terlalu besar. Jadi ekonomi itu bukan jadi faktor utama? Tidak, bukan. Kemauannya, kemauan. Kadang pergaulan juga yang bikin hancur mereka. Iya. Biar mau dibiayai. Kalau biar keluarga tidak mampu, anak-anak mampu. Akhirnya kembali ke sini, kembali ke laut lagi. Nelayan lagi. Berarti biarpun yang tamatan SMA masih ada kurang nih. Karena mungkin lebih faktornya mereka itu mencari. Karena dia maksudnya lebih senang, sudah senang terima uang. Lebih senang terima uang tuh. Kalau ini om, yang saya mau tanyakan juga kan, tinggal ini di bagian pesisir ini, sering banyak terkena penyakit malaria mungkin? Kalau malaria di sini, selama saya di sini kurang lebih 30 tahun. Kalau saya ada malaria, kira-kira penyakit apa yang paling sering kalau di sini? Atau hanya demam-demam juga? Demam-demam biasa, yang banyak penyakit mistis. Dengan penyakit mistis? Iya, yang banyak. Di kampung ini kan, biarpun di tengah kampung. Iya, semua. Dukun saja. Dukun juga. Iya. Tapi memang ada memang yang spesialis. Ada. Ya memang kalau kena juga itu dia punya anu ya. Sembuh kalau tidak ya. Ini juga. Kalau program pemerintah yang pernah masuk di sini apa saja yang pernah dapatkan? Atau tidak ada program pemerintah yang masuk di desa ini? Program berupa apa itu? Mungkin bantuan kapal, bantuan kesehatan, atau dari Kemen kita ada. Sering ada juga. Siswa. Sering ada juga. Tapi kalau saya siswa itu kan jarang. Jarang ini hanya lebih ke ini alat tangkap. Alat tangkap saja. Seperti beli katintin, apa. Jadi bantuan dari mana kira-kira kalau yang alat tangkap itu? Langsung dari pusat. Iya. Cuma jadi, sering pengaturannya yang di bawah yang tidak merata. Nah, maka sering itu selalu ada problem masyarakat. Hanya kalau kapalnya kita mungkin kita sering ikut di mana sih? Kalau saya kan biasanya ikut teman saja, karena jarang saya ikut melaut. Ini saya sekitar 1 tahun saya belum ikut, belum keluar. Kenapa? Waktu kesehatan sudah tidak memungkinkan, dingin. Ya. Tapi kalau saat melaut itu biasa menggunakan CK. Iya. Tapi kalau orang khususnya orang pesisir itu orang maju. Tidak asing dengan itu dingin. Tidak asing ya, dingin. Biar hujan apa tidak. Malah tidak pakai baju lagi. Akhirnya juga karena faktor kebiasaan. Iya, kebiasaan. Sudah banyak begitu. Biar angin keras. Ah, tidak pusing. Ombak apa. Beda dengan masyarakat biasa. Iya. Karena saya banyak kali itu ikut ini keluar. Biasa itu sampai perbatasan Australia kita. Berapa hari kalau turun laut berbalik di rumah? Kalau kita cuma dari keadaan kapal saja. Iya. Kita ke bagian Ambon sana, pesisir pantai barat bagian Irian, 1 minggu PP itu.
Karena di sana saja kalau kita mau mancing, kalau satu ton, dua ton, satu malam itu sedikit. Tidak cuma sebanyak ke sini. Nah, kita saja yang capek sendiri tarik ikan. Nah, beda dengan daerah sini. Dari sini sudah, sudah kurang ikan. Jadi rata-rata turun itu sampai ke Maluku? Iya, jauh. Kalau untuk punya kapal itu, oh jauh. Pernah dapatkan kayak ombak yang paling keras mungkin? Banyak, biasa. Biasa, tiba-tiba tuh barat. Iya. Tidak langsung cari alat tempat perlindungan? Atau kalau di tengah laut, terpaksa kita pasrah. Kita ikuti arah ombak saja. Cara mainnya ombak. Karena mau lari kemana? Kalau ada daratan jauh, nah nggak bisa. Tapi mungkin sudah dikuasai tekniknya, iya, supaya tidak gini. Nah, kita kan tinggal kita ikat saja kapal, haluannya kemana, ombaknya kemana. Kita ikuti arahnya. Gitu. Seperti saya dari sini sampai Manado itu Bitung sendirian kapal. Kita bawa sendiri? Iya. 36 jam saya itu menyeberang dari sini Bitung. Kapal-kapal apa yang kita gunakan? Kapal kayu, muatannya 12 ton. Mau ambil apa di sana? Bawa ikan garang dari sini. Nah, segar ikan ke sana. Jauh iya. Iya, 36 jam itu sendiri itu. Jadi, makanan siapkan lagi sendiri. Iya. Masak-masak sendiri. Masak. Kemudi. Jangan, kan kita bisa perhatikan saja. Tapi, biasa makan roti saja, siapkan roti. Jadi 36 jam itu makan roti. Bikin memang kopi 3 termos. Siapkan memang, iya. Kopi, roti, banyak saja di sini. Iya. 36 jam. Oh, belum ada GPS. Nggak pakai GPS, pakai kompas biasa. Dia ada kompas bintang. Pakai kompas alam begitu? Kompas alam. Kita angin. Lihat bintang, lihat angin. Lihat bintang. Tidak. Jadi kalau kita di laut, darat itu kalau GPS itu kan nanti kalau kita sudah bisa tembus, bisa kita perhitungkan. Iya. Nah, cari kalau tidak, itu saja bintang, kita punya kompas. Bintang ini, oh ini bintang bagian utara ini berapa derajat, berapa semua kita sudah kuasai. Tidak pernah kesasar itu. Tidak pernah. Kalau kita kompas alam tidak pernah kesasar. Walaupun misalnya kita kena ombak kencang, ombak di laut, oh harus kita buang haluan dulu mengikuti ombak atau bagaimana. Iya. Kita perhitungan jam saja, berapa menit kita ikuti ke sana, harus kita kembali lagi sekian. Misalnya satu jam kita ikuti ombak, mainan ombak, begitu todo kita kembali lagi satu jam ulang. Kita tembak lagi ulang haluan sebenarnya. Harus begitu. Tapi bisa diketahui itu titik koordinatnya sekarang? Bisa. Jadi? Perhitungan kita kan, kalau seperti ya, kita patokan kita bintang. Ya. Dalam 3 jam sekali itu bintang itu ada pergerakan. Nah, misalnya oh dia mendorong ke kiri. Kita cari dulu bintangnya, ini harus sini lagi. Karena dia kan udah diputar. Baru juga. Nah, seperti kita kompas, kita punya kompas, oh gelombang laut. Gelombang laut juga bisa jadi kompas. Nah. Bagaimana caranya? Nah, gelombang laut misalnya angin timur, kita mau ke arah mana? Oh, begini misalnya kita dari samping. Memukulnya dari samping. Kapan kita sudah menghadap ke ombak, berarti sudah salah. Begitu. Begini juga, kira-kira maksudnya ombak itu dia memang hanya satu arah, dia kalau tidak bisa, dia tidak lari mungkin dari sebelah sana. Nah itu kalau angin. Tetapi kalau memang alurnya kalau memang istilah gelombang. Iya, gelombangnya sendiri memang aslinya yang bukan dari angin, enggak berubah dia. Iya. Jadi itu yang dijadikan kompas. Oh, kita misalnya kita taruh sini ke Sulawesi Tengah. Oh, ini gelombang dari kanan. Iya. Kapan kita sudah menghadap, berarti kita sudah salah. Begitu. Tetap gelombang itu searah dia dengan arus. Saya Karena arus laut itu hanya ke sana dengan ke sana. Air naik dia ke sana, air turun dia ke sana.
Jadi gelombang itu tetap mengikuti arus. Saya baru dengar. Gelombang itu bisa jadi kompas. Kalau di tengah laut kita. Tapi ilmu yang begitu maksudnya pengetahuan seperti itu turun temurun mungkin. Turun temurun diajarkan. Tua kan kebiasaan turun akhirnya sambil sembari diajarkan. Orang tua-tua itu kan tidak ada itu pakai kompas, tidak ada pakai alam. Sama kita menanam kebun, menanam sawah, nah, kalau nenek saya di kampung itu menanam saja itu jagung atau padi, ya, cuma pakai bintang saja. Lihat bintang? Lihat bintang. Rata-rata bintang. Kalau begini, kan sekarang tanya banyak kaum muda juga, kita zaman sudah semakin canggih kan. Iya. Kira-kira menurutnya kita lebih gunakan itu ilmu pengetahuan dari pendidikan atau dari kebiasaan turun temurun dari orang tua tuanya? Kalau saya paling besar itu peninggalan orang tua. Peninggalan orang tua. Nah, buat saya. Kenapa? Peninggalan orang tua. Kita saja tanam itu menanam pak. Misalnya kita tanam jagung, oh bulan ini. Kalau cuma asal kita tanam saja itu, kita tidak tahu, oh ini, hama apa yang serang kita. Tapi kalau kita pakai potongannya orang tua itu seperti bintang, oh ini bintang ini. Karena kita tidak tahu, oh bintang ini kalau di bagian begini, oh ini bagus. Bintang ini kalau bagian begini, oh ini tidak bagus. Ini kayak merasa bagaimana sekali. Luar biasa sekali. Kalau sapunya, kalau kita khususnya kita di bagian utara, tidak tahu kalau bagian sini, kita sudah tahu kalau ini kita tanam begini ini, kita diserang hama, kita punya tanaman. Misalnya hamanya ular. Ada juga kalau begini, kalau ini apa hewan hutan jadi berani. Jadi ilmu yang kita dapatkan dari kita punya orang tua itu bukan hanya saat di laut atau di darat juga. Dan karena, itu mujarab sekali maksudnya. Mujarab. Bisa selalu diterapkan ini. Bisa diterapkan kita di sana. Kalau istilahnya kalau hari itu dia kan tidak ada hari yang jahat. Cuma waktunya. Kalau bilang bahwa besok kita mau nanam, oh ini hari dia cuma satu batang harus kita tanam dulu. Nah, gitu. Umumnya laut semua pencarian. Kalau khususnya orang Bali tidak ada yang kegiatan yang darat. Jadi, tapi apa rata-rata yang digunakan itu maksudnya seperti orang Bali begini? Dia masih gunakan teknik-teknik memang dari orang tua-tua yang sebelumnya, saat melaut. Dia tidak terlalu pada ketergantungan seperti kayak zaman ini harus menggunakan kayak dari ilmu-ilmu dan pengetahuan dari pendidikan. Tidak. Karena lebih 20 tahun saya di sini, kita berkecimpung dengan orang Bajo itu, namanya kalau melaut itu, untuk mereka itu juga mereka punya peninggalan-peninggalan. Musim misalnya ini musim timur keluar nggak bisa jauh-jauh ombak apa angin pukat memancing siang malam, dan di sini kan banyak anak-anak muda paling banyak itu keluar malam terjun ke laut itu. Dia lebih banyak penghasilannya pada siang hari atau malam hari? Nah, ikuti dari am saja tangkapan mereka. Tapi kalau malam itu kan banyak hasil udang, kepiting, ikan. Itu kalau malam. Kalau siang kan hanya usus ikan saja, orang mancing, orang pesan. Kalau malam itu banyak. Di sini berarti rata-rata pemuda juga kurang ini yang lanjutkan kayak pendidikannya. Nah itu karena itu biasa itu kalau keluar malam kan biasa itu sampai 500-600 ribu
pengeluaran pendapatan. Oh, pendapatannya saat di laut. Pendapatan satu malam di laut. Nggak cukup ya satu malam. Iya, di. Biasa keluar kan jam 7, jam 8. Balik. Jam 10, jam 12 mereka pulang. Beberapa jam saja. Beberapa jam saja. Dengan penghasilan yang... Penghasilan. Jadi banyak interview. Saya juga itu ada juga yang lulusan SMA. Nggak ada lanjut, ada lanjut. Iya. Di sini berarti faktor utamanya orang tidak lanjutkan pendidikan karena merasa ya, sudah banyak mendapatkan hasil di, di laut. Tergiur dengan apa? Hasilan, penghasilan di laut. Misalnya diikut keluar, ya. Dalam satu bulan ada pembagian sampai 5 juta, 6 juta. Jadi itu katanya kan bagian putus sekolah. Iya. Tergiur yang pencarian itu. Semua umumnya begitu, orang tua, ikut saudara, istilah satu turo toh, satu turo itu bilang satu bulan, biasa tidak cukup ya satu bulan, biasa ada pembagian 3-4 juta, bahkan sampai 5-6 juta ada, satu turo, itu mungkin putus sekolah. Saja mungkin om, Iya. Terima kasih om. Terima kasih banyak.